berkah dan berjalan lancar. Mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh anak kita Muhammad Fauzi. Kami persilakan. Kami silakan duduk kembali. Sebelum kita berjalan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Kita berdiri lagi. Indonesia.
ucapkan syukur alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang tema 6. Ya, tema 6. Silakan duduk kembali. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tema 6, yaitu indahku, indahnya negeriku. Ya, tema 6, indahnya negeriku. Dengan subtema keragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Ya, sudah paham lah. Oke, kita lanjut. Yaitu pada hari ini kita akan mempelajari tentang tema 6, indahnya negeriku, dengan subtema keragaman, keanekaragaman hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Untuk penilaian pada hari ini Bapak hanya menilai, pertama adalah penilaian sikap percaya diri dalam bertanya. Ya, yang Bapak nilai hari ini adalah pertama sikap percaya diri dalam bertanya, yang kedua adalah terampil dalam bertanya. Ya, sikap percaya diri dalam bertanya, yang kedua terampil dalam bertanya. Syaratnya bagi siswa yang angkatannya tinggi-tinggi ini akan mendapat skor 4. Ya. Bagi siswa yang mengangkat tangan tinggi-tinggi ini mendapat skor nilai 4. Kalian mau kan dapat nilai 4? Mau. Alhamdulillah. Nah, jangan sampai kita ya, kalau gini nilainya berapa ya? Nilai 2. Kalau ini sama ya, sama ini dapatlah. Nah, lalu yang kedua adalah kita nilai dalam keterampilan bertanya. Pada hari ini kita fokuskan pada penilaian keterampilan bertanya. Nah, jika pertanyaan tersebut dapat diselidiki, maka kalian mendapatkan nilai 4. Nah, syaratnya pertanyaan tersebut dapat diselidiki dan terdengar oleh kelompok lain seluruh kelas, maka pertanyaan tersebut dapat nilai 4. Nah, kita harus mendapatkan nilai 4. Nah, harus mendapatkan nilai 4. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, setelah siswa mengamati gambar, siswa mampu membedakan hewan langka dan hewan tidak langka. Ya. Yang kedua, berdasarkan teks petualangan siswa, siswa mampu menyimpulkan berita menggunakan kata-kata sendiri. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu menceritakan kembali, menceritakan kembali isi teks petualangan menggunakan kata-kata sendiri. Yang keempat, berdasarkan teks petualangan, siswa mampu memilih dan memilah kosakata baku dan tidak baku dalam penerapan dalam kalimat secara struktural. Ya, nah, secara struktural. Nah, sekarang Bapak mau bertanya. Kita akan berkeliling Nusantara. Ya, kita akan berkeliling Nusantara dengan menggunakan pesawat Boeing 737 milik kelas 4T keselamatan. Nah, dalam penerbangan ini supaya aman, kita kenakan sabuk pengaman. Kita kenakan sabuk pengaman karena kita mau berkeliling Nusantara
yang memerlukan waktu sekitar 1 jam 10 menit. Dalam perjalanan ini, selama dalam kondisi cuaca tidak aman, zona tidak aman, maka selalu kenakan sabuk pengaman dan matikan HP. Ya, nah, siap? Nah, siapa yang tahu Bapak tunjuk ini? Angkat tangan, ya. Angkat tangannya, bisa angkat tangan dulu baru bicara. Nah, sekarang siapa yang tahu yang Bapak tunjuk? Ini pulau mana? Si Abid? Kalimantan. Angkat tangannya gimana? Tinggi gak? Tinggi. Tinggi. Berarti nilainya? 4. Nilainya 4, Abid nilai 4. Nah, sekarang pertanyaan tersebut bisa nggak kedengaran di situ? Bisa? Oke. Kalau pertanyaan tersebut kedengaran, maka nilainya 4. Nah, hari ini kita hanya mengambil nilai ini hanya 5 orang aja. 5 orang aja. Sip. Yang berikutnya? Kita tunjuk. Ini. Siapa tahu? Siapa tahu? Iya. Pulau-nya pulau mana? Oke. Iya. Pulau-nya pulau mana? Siapa tahu? Enggak tahu. Nah, pulau Sumatera. Nah, berarti di sini enggak ada nilai semua. Satu masih 3 lagi. Bapak tunjuk. Ini? Iya. Oke. Iya. Papua itu nama boleh. Oke. Namanya Lala. Nah, angkat tangannya tinggi kan, Kak? Tinggi. Nah, suaranya bisa didengar kan pasok situ? Bisa enggak kedengaran? Oh, kedengaran. Oke. Jadi Lala nilainya Lala. Lailatul Budak. Ya. Nama? Oke. Nah, kedengar semua lah. Nah, 1, 2, 3, ya. Ini tadi. Nah, ini pertanyaan tentang peta dan mitubah sekian. Nah, bagi yang belum dinilai pada hari ini akan kita lanjutkan menilai pertemuan pada berikutnya. Ya. Nah. Sekarang kita tema sudah, tujuan pembelajaran sudah, berkeliling ya untuk melihat keindahan alam, flora dan fauna sudah. Nah, lalu mari kita menyanyi kembali. Kita nyanyi lagi, ya. Ya, kita menyanyi lagi. Siap. Ya.
melihat cenderawasih dari siapa yang bagi hati? Siapa yang jahat hati? Nah, sekarang Bapak akan menampilkan video, coba amati. Nah, Bapak akan menampilkan video, coba amati. Ya. Lihat, amati dulu. Setelah diamati, nanti kita membentuk kelompok kecil. Lalu kita akan mengadakan diskusi. Ya, akan mengadakan diskusi. Ya, kita tidak besarin. Nah, itu apa? Anoa dari mana? Nah, gambarnya seperti itu. Nah, gambarnya seperti itu. Yang berikutnya? Dari mana? Sulawesi Utara. Wah, main pinter. Yang berikutnya adalah, nah, apa itu? Dari mana? Pulau Jawa. Kenapa tidak? Dari tahu? Ah, melihatlah, melihat itu tahu. Kan dari pulau. Nah, itu apa ini? Dari mana? Ini ingat-ingat nanti akan dipakai sebagai bahan diskusi. Nah, itu apa itu? Neo. Dari mana? Pulau. Wah, mantap kan? Burungnya mantap. Itulah keanekaragaman fauna di Nusa. Yang berikutnya? Dari mana? Irian. Oke, satu sudah dapat. Nah, ingat-ingat yang dari Irian apa? Berikutnya? Buaya singkong. Dari mana? Kalimantan. Kalimantan dapat sudah. Nah, Kalimantan dapat sudah. Lalu yang berikutnya lagi.